Oke, ketemu lagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa. Ini sebentar lagi buka puasa. Ini pulang dari ngabuburit. Tadi beli sesuatu. Itu Alfamart, Bu. Alfamart. Ya, itu. Karo sandangan trip yang menunjuk. Ya. Tadi suasananya sepi, mungkin sudah terlalu sore. Itu cuma ada motor satu. Wes jam itu. Itu. Lagi ini pembahasannya tema sore ini cuman bahas jalan yang bolong-bolong. Ya, jalannya di sini bolong. Ini di daerah Kecamatan Tuan Negeri. Ya, tepatnya antara Desa Dharma Sakti ke Desa Banpres. Ya, no, jalannya no. Wah, parah, bro. Hal ini baru direnovasi jalannya. Belum lama. Cuma ada 1 tahun kayaknya ya. Tapi, ya, no, jalannya ini. Ampun deh. Suasana kebun karet. Wah, yang kayak gitu. Karet. Ini cukup parah, guys. Coba lihat. Oh, ini kalau udah di kota udah masuk berita sana sini ini. Coba tuh lihat, wah di bendung. Tinggi tampaknya. Oh, ambles, lihat ambles, bro. Musirawas. Nah, ini depan lagi. Ya, timbunan tanah. Oh. Ini baru ditimbun, mungkin kemarin ya, karena udah beberapa hari nggak lewat sini. Kondisinya, aduh, ampun deh. Nah, di sini cukup rawan. Dulu om saya pernah kecelakaan di sini, menewaskan beberapa jiwa. Ya, dikarenakan mungkin, ya, begitulah. Ini yang dikira agak katanya, saya juga nggak tahu. Berkaret. Jalannya loyak sekali. Nah, ini coba pemerintah lebih peka sedikit lah. Jalan kami seperti ini. Di sini juga terkenal cukup rawan akan begal. Ini desa RBT dan Bapak sini. Dulunya beberapa hari belakang. Seminggu itu besar. Sampai 10 motor hilang di rumah. Gila kan? 10 motor seminggu. Nah, bahkan satu rumah dimasuki sampai 4 kali. Coba kalian bayangin tuh rawannya di sana kayak apa. Aparatur negara juga kayaknya cuek, nggak terlalu peduli, bolong semua. Entah apa yang salah dari kami sehingga kami tercampakkan seperti ini. Oke, kurang kerjaan, tapi ya semoga sampai pemerintah. Kita bikin vlog video. Action dulu. Jalannya ampun deh, tuh sawah kepake. Jalannya ya Allah. Loh, sampah ini jijik sekali. Saya geram sekali dengan orang-orang seperti ini. Jalannya hancur. Iya, hancur. Tuh, lihat tuh. Coba lu bayangin deh, jalan kayak gini dia lewatin tiap hari. Gua dulu lewat sekolah lewat sini. Ini jalan sekolah gua dulu. Gua baru lulus beberapa hari yang lalu. Lama gua lulus. Lewatnya kayak gitu jalannya. Coba dong peka dikit. Aduh, bapak pemerintah. No jalan no. Setiap pengaspalan di desa sampai ini pasti dapat aspal yang baru. Kualitasnya jelek sekali. Mas Agung. Lihat dong, no. Aduh, lewat jalannya tuh kebun karet. Suasananya kemarin-kemarin murah ini.
Ya karet murah tapi sembako mahal. Gak seimbang banget ya. Utang banyak, kreditan banyak. Aduh. Ampun deh. Ini aspalnya basah habis hujan. Tapi cuacanya udah agak bagusan dikit. Ya. Menyusuri jalan motor ya, ini udah masuk desa. Desa yang sebelah kiri saya ini, sebelah kiri, nah ini desa Banpres. Banpres ya, Banpres Jawa Sakti. Ya, sini masuk RBT. Ayo. Ini masuk RBT. Ya, cuman beda kiri dan kanan. Nah, ini rumah Bu Bidan. Ya, Bu Bidan. No, tempat prakteknya. Balai Desa Banpres. Itu sekolahan SD Negeri 1 Banpres. Itu bekasnya. No, di dalam SMP bagian Banpres. Kita. Biasanya hari Minggu sama hari Kamis. Rabu ya, Nek? Iya, ada. Toko Anas. Ya. Lagi-lagi jalan hancur. Iya. Iya. Aduh, 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 aduh. Rumor kenal. Longsor. Ini mau kemana nih? Nah itu cewek cantik tuh lewat. Alpi. Dah sekian dari Eko dan Eko. Sekian dari bocah Jawa Sumatera. Jawa dari Sumatera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah buka puasa dan sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Dadah.